What's up YouTube? Nama saya Peter Tan dan malam ni saya akan berkongsi dengan korang semua macam mana nak masuk program Permata Pintar. Program Pendidikan Permata Pintar atau lebih dikenali sekarang sebagai Program Genius Pintar Negara telah membuka permohonan untuk pelajar-pelajar memohon dan mengambil ujian saringan untuk memasuki program tersebut semula. So, saya akan bercerita dan berkongsi tentang yang pengambilan tahun 3 atau tingkatan 3 sebab saya bercerita adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. So, saya akan berkongsi prosesnya dan juga tips dan tricks. Tip dan trik-trik yang korang semua boleh pakai untuk menaikkan probability atau menaikkan peluang untuk korang masuk ke dalam program tersebut lah. Okay, sedikit latar belakang tentang diri saya dan macam mana saya boleh terjebak dalam topik ni. Saya diberi peluang ataupun boleh dikatakan rezeki lebih kurang 8 ke 9 ke 10 tahun yang lepas untuk mengambil ujian UKM 1 oleh guru kelas saya sewaktu saya bersekolah di sekolah harian saya lah. Dan dengan berkat rezeki, saya telah pun melepasi semua ujian saringan iaitu UKM 1, 2 dan 3 lalu pun menjadi seorang pelajar program pendidikan Permata Pintar. Gitu. Okey, tapi sekarang saya di sini untuk mengkongsikan pengalaman saya dan pengalaman ini adalah pengalaman 8, 9, 10 tahun yang lepas. Oleh itu, ujian-ujian atau saringan-saringan yang saya kongsikan ini mungkin sudah berlainan dengan saringan yang akan dilakukan pada bulan ini. Oh yeah, by the way, permohonan dibuka dari 1 Februari sehingga 31 Mei 2021 tahun ni. Maknanya start hari ni. Hari video ni keluar, permohonan tu start. Okay, so prosesnya. Prosesnya ada tiga, basically ada tiga peringkat, tiga stages. Okay, ya, yeah, senang je. UKM 1, UKM 2, UKM 3. So, kenapa UKM? UKM merujuk kepada Universiti Kebangsaan Malaysia di mana pusat Permata Pintar ini berada. So, senang je. Ada tiga stage. Okay, yang pertama, UKM 1. UKM 1 merupakan ujian saringan pertama yang perlu diambil dan ujian ini boleh diambil di mana-mana asalkan you ada laptop atau komputer dan ada internet access. Internet access maksudnya capaian internet. Ya, capaian internet. So, you boleh pelajar-pelajar yang menepati had umur boleh ambil ujian ni dekat rumah, dekat cyber cafe, dekat sekolah, dekat mana-mana asalkan ada internet access dengan komputer. Dan okey, isi kandungan UKM 1 ni. Okey, first let's go. So UKM 1 ni is a online test yang you buat di Google Chrome ataupun Internet Explorer apa-apalah browser. Dan kalau tak silap saya lah, sebab saya pun dah tak ingat sangat, saya rasa UKM 1 ni ada had masa, time limit. Okay, maknanya berapa time limit tersebut saya tak ingat sangat, tapi saya rasa tak sure lah. Yang ni memang saya tak ingat. Tapi apa yang saya ingat adalah masa saya buat test tu, dia tak, saya tak rasa tergesa-gesa sangat. Saya ada je masa untuk siapkan. Okay. Dan kalau tak siap, saya boleh save. Contoh you kena belah ke, you ada kerja, you boleh save, sambung balik nanti pun boleh. Untuk test 1 saja boleh. Okay. Okay. So untuk soalan-soalan UKM 1 ya. UKM 1, test yang dibuat sendiri di mana-mana. Soalan-soalan yang merangkumi tiga benda. Yang pertama adalah soalan-soalan matematik. Okay, matematik. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Macam tu. Yang kedua, merangkumi soalan-soalan English. Okay, the cat is at the house. The dog is in the car. Ha, macam tu.
And bahagian ketiga adalah soalan-soalan IQ. IQ maksudnya, nanti saya bagi contoh macam mana, maksudnya lebih kepada benda-benda puzzle, puzzle atau membuat keputusan punya benda lah. Okay, nanti saya tunjuk example. Okay. Okay. Contoh tempat yang you boleh berlatih untuk UKM 1 ni. Okay, macam mana nak persiapkan diri untuk UKM 1 ni. Sebab kebanyakan orang, mereka buat test ni tanpa ada persediaan. Sebab tak ada orang yang tahu apa soalan yang akan keluar di ujian UKM 1 ni. Tapi mujurlah, syukurlah ada seorang yang bernama Peter Tan ni yang akan berkongsi dengan anda semua soalan-soalan yang di dalam UKM 1. Okay. So what you kena buat apa adalah you pergi dekat Google Chrome. Okay. You Google IQ test online ataupun apa-apa yang nama-nama yang seangkatan dengannya. Okay, yang saya Google ni IQ test online. Okay, keluar banyak result as you guys can see. Okay, tekan je semua, buka je semua. Okay, dan contoh ni testiq.org. Okay, so ada banyak IQ test dekat online ni yang boleh dibuat secara percuma. Okay, no charges at all. Cuma result, kalau nak result dia je mungkin kena bayar, tapi no need to bayar pun you boleh dapat some result yang overview punya result, bukan detail punya result tau. Tapi cukup untuk you berlatih supaya bila you buat ujian UKM 1, you tak adalah terkejut beruk sebab tak pernah nampak soalan-soalan macam tu. Okay, untuk saya sebelum saya buat ujian UKM 1, saya dari dulu memang dah suka buat soalan-soalan IQ. So saya pun dah banyak berlatih kat website-website macam ni. Okay, so you guys can see. Okay, contoh soalan ni kat muka depan kan. Okay, tengok ni soalan-soalan macam ni, soalan-soalan puzzle. Okay, fill in the blank. Okay, so you nampak puzzle-puzzle macam ni, yang kosong ni apa puzzle dia, macam tu. Okay, ada example. Okay, ni the international IQtest.com. Ni pun soalan-soalan macam ni lah. Adalah soalan-soalan bahagian IQ untuk program, kemasukan program pemata pintar. Dan juga untuk ni, tengok IQ123test.com. Mana-mana website yang you boleh cari free test. Okay, mana-mana yang you boleh cari free test, you buat je. Pasal-pasal macam ni, banyak keluar dekat ujian UKM 1, 2 dan 3. Okay. So you guys boleh pakai platform-platform online ni untuk berlatih dengan free sebelum ambil test tu. Okay. Dan dengan itu peluang untuk you perform better dalam test tu is very much better. Okay. Untuk bahagian maths dengan English tu, kalau English you biasa dapat B dan ke atas, saya rasa lah, saya ni anggaran saya saja. Kalau English, you punya English dalam sekolah biasa dapat B atau A, you should be okay. Tapi kalau contohnya you biasa dapat C, D, E ke bawah, mungkin kalau you betul-betul nak, you kena berlatih banyak sikit lah bahasa English tu. Tapi dia bukanlah, bahagian English tu bukanlah segala-galanya. Memang akan ada soalan yang kau tak boleh jawab. Aku pun ada soalan yang aku tak boleh jawab. Tapi try to improve supaya tak adalah teruk sangat kan. Tak adalah nampak bodoh sangat. Okay. Okay. The next one is the bahagian matematik. For bahagian matematik, soalannya tak adalah macam, dia tak adalah tanya kau macam soalan-soalan SPM dalam buku teks. Bukan, dia tak suruh kau buat algebra macam tu tau. Soalan dia macam ni, ni satu yang saya ingat eh. Okay, dia bagi you number, dia tunjukkan number yang akan keluar. Okay, contoh 1, 2, 4, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 4, 4, 5, 6. Lepas tu kan, number tu hilang tau. Lepas tu, dia akan suruh kau type balik number dalam urutan yang sama. Faham tak? So, kiranya you kena macam hafal lah. Hafal untuk kejap. Faham tak? So, macam contoh. Keluar number 2, 2, 2, 2, 2, 5. Lepas tu, dia akan hilang. Number tu akan hilang. Lepas tu, dekat bawah tu keluar fill in the blank. Kau kena fill in balik apa nombor yang baru hilang tadi tu. Macam tu. Faham tak? So, it's macam latihan memory jugalah sikit. So dia tak adalah maths macam dalam buku teks kau. Akan adalah soalan maths sikit. Ya. Ni saya ingat lagi satu soalan. Ui, tengah cakap ni datang balik ingatan. Dia macam ni. Dia bagi kau macam seminit
untuk jawab soalan-soalan matematik as much as you can dalam masa yang terhad. Okay, contoh, soalan simple je. Contoh, 1 tambah 1, 100 tambah 100, 200 tolak 500. Macam tu, soalan-soalan macam tu je. Dia tak adalah soalan-soalan yang complicated. Dia macam simple soalan, tapi ada banyak, banyak soalan-soalan simple. Okay, dan bila kau tekan start ke apatah, nanti ada timer tau, ada had masa. So dalam had masa tu, berapa soalan simple yang kau boleh siapkan. So kau kena buat laju-laju lah, otak kau kena buat laju-laju. Macam tu. Tu lagi salah satu soalan yang saya macam pernah jumpa lah dalam ujian tu. Okay, so with that you can one settle. Most probably, harap-harap you boleh lepas lah. Okay, yang kedua, kita bergerak ke UKM 2. UKM 2 adalah test yang dibuat online juga, dekat komputer juga, pakai internet juga. Tapi bezanya ialah you kena pergi ke pejabat pejabat pendidikan negeri or something. Okay, so I kalau you lepas ujian UKM 1 dalam beberapa minggu ke beberapa bulan, biasanya pihak permata akan inform sekolah you, sekolah you akan inform you lah. Tu yang berlaku kat saya, cikgu saya yang inform saya. Okay, saya orang-orang ni okay, terpilih untuk pergi ke peringkat seterusnya, iaitu ujian UKM 2. So dia akan dia akan bagi surat ke email lah, saya lupa dah. Dalam surat dan email tu dia akan bagi details, you kena berada kat tempat sekian-sekian. Usually is negeri lah, ikut negeri. So you akan pergi dekat pusat pendidikan negeri ke entah apatah, lebih kurang lah, pada tarikh sekian-sekian. Okay, so you kena hadirkan diri ke sana, transport sendiri tak silap saya. Transport sendiri ya, transport sendiri. Dan you kena ambil test UKM 2 dekat LabCom, computer laboratory dia orang. So kiranya test ni adalah test yang dibuat di komputer, tapi ada pengawas. Ada orang akan mengawasi you. So kiranya, maksudnya waktu ujian UKM 1 tu lebih baik you jangan menipu. Kalau you menipu, contoh you minta orang tolong you jawab ke, you refer Google ke kan, UKM 2 ni kena, tak boleh buat macam, dah tak boleh buat macam tu lah, sebab memang tempat tu tertutup and ada pengawas and orang lain tak boleh masuk. So you kena buat seorang dah. Okay, so ujian UKM 2 you akan buat dalam computer laboratory, ada banyak komputer kat sana, and all, semua pelajar yang terpilih dari negeri you akan duduk. Okay, duduk and ada apa, pengawas tu akan cakap lah apa semua. Okay, you have kalau tak silap saya 3 jam. Saya masa yang diberi 3 jam setengah kalau tak silap saya. Okay, tapi tu 10 tahun dulu lah. Sekarang saya tak tahu dah lain ke tak. Dulu saya diberi 3 ke 4 jam untuk buat. Saya ambil hampir ambil full time lah untuk buat. Ada je student-student lain yang siap lagi awal, tapi aku tak nak keluar awal. Sebab I nak try yang terbaik. Satu benda yang you kena ada kan, waktu you buat ujian UKM 1, 2, 3 ni ialah you jangan berlagak pandai, you jangan fikir you pandai. Contoh kan, you lepas ujian UKM 1, jangan perasan pandai. Jangan bongkak tau. You kena sentiasa use, kalau boleh pakai 100% masa yang diberi. Jangan keluar awal, check balik jawapan, okay? Jangan sombong. Paling penting, jangan jadi bodoh sombong, okay? So you kena sentiasa check balik semua jawapan and you gunakan masa sepenuhnya. So apa dalam ujian UKM 2 ni? Simple je. Dia lebih kurang dengan UKM 1. Okay? Dia lebih kurang je. Cuma kalau tak silap saya, soalan dia mungkin susah sih. Actually lebih kurang lah. Soalan IQ macam saya tunjuk tadi, soalan puzzle-puzzle tu ada. Soalan English ada. English akan check your grammar tau, macam tu lah. Soalan-soalan English akan ada. And soalan-soalan matematik confirm ada. Soalan yang ni, matematik ni,
dia akan ada balik soalan-soalan yang suruh kau hafal nombor 2224455. Lepas tu nombor tu hilang, lepas tu kau kena isi balik dalam urutan 2244455 macam tu. So you have to kalau boleh berlatih your memory sikit lah. Soalan-soalan math yang macam tadi saya cakap tu, yang dalam UKM 1 tu, dia keluar banyak soalan simple. You kena siapkan seberapa banyak yang you boleh dalam masa yang singkat. Macam tu. Dia ada banyak bahagian lah. Saya ingat sikit-sikit je. But I hope this helps. Better than nothing kan? At least saya bagi tahu something kan? Okay. Okay, dan IQ test sama yang puzzle apa semua. Cuma beza terbesar UKM 1 dan UKM 2 adalah UKM 2 masa dia lagi short dari UKM 1. UKM 1 you boleh save, buat balik nanti, sambung nanti. Tapi UKM 2 tak boleh. You kena habiskan juga dalam 3 jam tu. And UKM 2 ada pengawas. So jangan menipu dalam UKM 1. Okay. So lepas you dah siap UKM 2, you're happy and all. Lepas beberapa minggu lepas tu, dia akan bagi surat kat you. Hari tu saya dapat surat kepada nama saya, dan saya happy gila bila saya tahu saya dapat chance untuk pergi ke camp cuti sekolah. So bagaimana benda ni berfungsi adalah kalau you lepas UKM 2, you akan dapat tawaran untuk pergi ke perkhemahan cuti sekolah di UKM. Okay, dan perkhemahan cuti sekolah ni dianjurkan, dibuat oleh program permata lah, dan function dia adalah untuk camp ni. Nampak je nama je camp cuti sekolah, tapi actually satu medan saringan dan juga satu tempat untuk kau dapat feel macam mana belajar dekat tempat tu. Sama ada ngam tak dengan kau, ngam tak environment dia, ngam tak pelajar-pelajar lain yang lepas exam tu macam kau, dengan kau. Most probably ngam lah, siapa tak, I mean most probably okay lah, the majority of people is okay. Tapi it's also a way untuk kau dapat rasa how does it feel the environment there. Dekat camp ni dia ada dua jenis saringan yang akan dibuat kat kau. Okay, dua ni adalah saringan ketiga lah, tapi ada dua split. Saringan ketiga ada dua split. Okay, the first one is UKM 3. UKM 3 is exam terakhir yang you kena ambil. Okay, sebelum you lepas okay, sebelum you lepas ke, you dapat the tawaran masuk program permata untuk 2 tahun lah, form 4, form 5. Okay, so UKM 3, what is the difference with UKM 2, 1? Dia tak ada komputer, tak ada internet. So you akan buat macam ambil UPSR, macam ambil SPM, macam ambil PT3. You buat atas kertas. Okay, okay, biasanya perkhemahan cuti sekolah ni akan diadakan lepas PMR lah. So you akan ambil ni kan, waktu form 3 you ambil UKM 1, UKM 2. Lepas PMR baru you dapat tawaran apa semua, then you go for the camp. Dekat camp tu ambil UKM 3. So UKM 3, dulu saya ada 4 paper. Yang first, dia ni bukan dalam turutan eh, yang ni apa saya ingat je. Ada paper science. Okay, paper science ni dia mengikut syllabus physics, biology dan chemistry yang ada dalam form 4, form 5, SPM. Dan dia juga ada tambah sedikit-sedikit soalan daripada AP, advanced placement. So AP biology, AP physics, AP chemistry. Okay, dia adalah tambah a bit of soalan-soalan susah gila. Memang susah gila, tak boleh jawab. If you are a normal student in Malaysia like me, memang kau tak boleh jawab. Aku memang tak boleh jawab. Okay, so apa yang saya sarankan adalah baca sikit-sikit lah tentang physics, chemistry dan biology dalam SPM punya syllabus. Saya tak sarankan you baca AP punya syllabus sebab banyak gila nak mampus dan tak berbaloi masa you. Unless you memang minat, memang minat lah, then you baca. Kalau you tak minat, the return of investment is tak berapa bagus sangat sebab banyak sangat dalam AP tu.
dan susah sangat. Okay, okay. So tu paper science. Then second malam ada empat malam lah kita ambil exam. The second malam ada paper maths. Okay. Okay, side track sikit. Dalam 3 minggu exam tu, minggu last je kami we took the exam UKM 3 ni, minggu last. The first 2 weeks is main je lah. Minggu ketiga tu yang ada exam UKM 3 ni. Okay, so UKM 3 ni, second paper is paper mathematics. Okay, so dalam paper mathematics, saya tak ingat sangat soalan, but if basic maths kau okay, you should be fine lah. Basic maths kau okay, you should be fine. The next paper we took is IQ and IQ paper. Yes, IQ paper. So, dia sentiasa ada IQ paper. The IQ paper, soalan-soalan dia, you dapat jumpa semua soalan dia dalam test-test online yang saya tunjuk tadi tu. So kiranya kalau you pergi kat Google, you buat semua online IQ test, okay, dan score lah. Jangan buat tembak salah pula, okay. Pastikan you familiar with the question, okay. You biasakan diri dengan soalan tu. You macam, you tahulah macam mana nak tengok pattern, macam mana nak cari the missing piece, okay. Bila you dah okay with all this IQ test, then you should be fine. Just buat sebelum ambil test, buat banyak-banyak IQ test online tu. Banyak je yang free. UKM 3 kertas keempat adalah kertas English dan general knowledge. Okay, okay. So kertas English ni as usual lah, apa yang saya ingat dari kertas English ni, dia agak tough sikit. Yang kertas English yang untuk UKM 3 ni, dia tak macam UKM 2, UKM 1. Kenapa? Okay, sebab dia berbentuk kertas, okay. So dia bagi kau satu passage tau. Okay, dulu saya punya passage memang susah gila. Saya tak ingat lah dia detail apa passage tu. Dia bagi satu passage, satu muka surat. You kena baca passage tu, okay, and jawab soalan dekat page yang seterusnya. Dia ada tanya lah banyak soalan, you jawab. Okay, dia macam PMR, SPM je, okay. Dia soalan dia macam, dia format, sorry, bukan soalan. Format dia macam PMR dan SPM. Tapi passage dia passage orang putih. Dia punya passage bukan passage orang Malaysia, dia passage orang putih. So kiranya bahasa dia lagi rich, bahasa dia lagi kaya, vocabulary dia susah sikit. And soalan dia pun memerlukan lebih pemikiran tau. Dia bukan direct punya soalan, but it's still English punya language. Cuma dia tanya, dia akan tanya soalan berdasarkan passage tu. Cumanya soalannya lebih susah dari SPM punya lah. And bukan lebih susah dari PMR punya lah. Okay, macam tu. So that's the English one. And of course akan ada objektif, soalan objektif dan apa semualah, English paper. Okay, dan general knowledge. Okay, general knowledge ni dia unique sikit sebab saya tak dapat memberi like specific soalan untuk you kecuali satu je. Bila you jawab soalan general knowledge ni, okay, sebelum tu ni banyak ni dalam kepala saya nak fikir. Okay, sebelum tu, dalam soalan IQ tadi, soalan IQ satu benda saya baru teringat balik adalah ada satu soalan dia macam ni, dia bagi you satu kertas, okay. Dan dalam kertas tu dia lukis satu bulatan, okay. Ada satu bulatan yang sudah dilukis kat kertas tu, okay. Dan arahan kat atas kertas tu adalah complete the picture according to your creativity. Lebih kurang macam tu, okay. So, lebih kurang macam tu. Lengkapkan bulatan tu mengikut creativity anda. Okay, tu je. So, kiranya you lukis apa-apa yang kena ada bulatan tu lah. Faham tak? Okay, so contoh-contoh macam ni. Contoh ni soalan dia. Dia bagi kau satu bulatan. Okay, then he said,
bagi kau satu bulatan, lepas tu dia cakap lengkapkan bulatan ni menggunakan kreativiti anda. Macam tu je, okay? So ikutlah dia nak lukis apa. You boleh lukis contoh, boleh lukis matahari, you boleh lukis laba-laba, you boleh lukis cermin mata. Okay, ingat ini ikut kreativiti, okay? Dan saya tanya, tapi of course lah, kita janganlah lukis gambar macam ni je sebab nampak sangat macam tak ada effort untuk berfikir, tahu tak? Okay, nampak sangat tak ada effort untuk berfikir. So you kena try untuk fikir di luar kotak, okay? Jangan tanya saya apa yang saya lukis sebab itu untuk pengetahuan saya saja. Tapi apa yang pasti, jangan lukislah benda yang mengarut, okay? Cuba untuk berfikir benda-benda yang unik, yang pelik, okay? Ha, yang tu you kena fikir sendiri sebab semua orang ada kreativiti masing-masing. Dan mungkin soalan takkan keluar macam ni. Dah, saya tak tahu. Saya cuma bagi tahu apa yang saya dapatlah, soalan yang saya dapat. Okay, next. Kita berbalik kepada soalan general knowledge. Okay, untuk general knowledge, dia tanya banyak soalan yang saya tak boleh jawab lah, honestly. Sebab general knowledge saya tak bagus sangat dululah. Satu soalan yang saya ingat, satu soalan yang saya ingat, dan ni saya nak bagi tip dan trick, tak ada orang akan bagi tahu you. Soalan dia is, what city is lower, is below sea level compared to Amsterdam? Besides Amsterdam, okay. Sorry, soalan dia, what city is below sea level besides Amsterdam? Okay, so aku baca soalan ni, memang kau takkan tahu kalau kau bukan baca encyclopedia atau baca geografi atau study geografi, kau memang takkan tahu. Takkan tahu. Okay, tapi ini trick, tip dan trick dia. Terkadang kan, okay, before that I bagi tahu you jawapan dia dulu. Okay, dalam dunia ni, okay, you boleh Google eh, what city is below sea level. So ada dua capital cities in the world, okay, yang ada elevation below sea level. Ada dua capital city. Okay, soalan dia I think was, what capital city is below sea level besides Amsterdam? Macam tu, I think lah. So ada dua dalam dunia, Amsterdam and another one is called Baku, BAKU. You boleh Google what city is below sea level. So I memang tak tahu apa jawapan dia, okay? I takkan tahu apa jawapan dia. Okay, but the tip and trick here, tip dan tricknya ialah, kadang-kadang soalan ni kau tak payah jawab straightforward tau. Sebab apa yang sekolah ni nak cari, apa exam ni nak saring, adalah dia nak saring orang yang kreatif. Nama pun IQ test kan, dia nak saring orang yang kreatif, orang yang boleh berfikir luar kotak. Okay, kau tengok cara-cara soalan dia, okay. Dia memang nak saring tu orang yang boleh berfikir luar kotak, yang kreatif lah. So does anyone know about Atlantis? You tahu tak pasal Atlantis? Waktu kecil-kecil dulu, saya selalu tengok cerita yang pasal the city of Atlantis, okay? Dan itulah jawapan saya untuk soalan tu. Sebab saya memang tak tahu jawab secara betulnya, secara jawapan skemanya, saya tak tahu apa jawapan dia. Tapi saya pakai apa yang saya pernah tahu, apa yang saya pernah tonton lalui untuk jawab. So Atlantis ni adalah satu city yang tak wujud lah, saya rasa. Yang dia apa, fiction. So saya tulis jawapan Atlantis, dan saya rasa saya salah sebab tak ikut skema lah. Tapi apa yang penting adalah you kena let your creativity flow. You kena biarkan creativity you mengalir, okay? You jangan ambil exam ni sebagai macam I need to score an A. Tak boleh. Sebab itu cara robot, semua robot kat luar sana berfikir. Results, you have to get results. Untuk exam ni, kekadang you, of course lah, you jangan tinggalkan kosong kan.
untuk jawapan-jawapan subjektif ni, kadang kalau kau boleh terfikir jawapan yang kreatif, it's a plus point juga in my opinion. In my opinion. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya lepas program ni dan waktu ambil exam ni, banyak je soalan saya tak boleh jawab. Tapi saya tak tinggalkan kosong. Okay, ni lagi satu tip eh. Ni tip kehidupan eh. Kehidupan sebagai seorang pelajar. Jangan tinggalkan kertas kosong. Kalau you tak jawab apa-apa exam. Even cikgu sekolah pun selalu beritahu, jangan tinggalkan kosong. Kalau you tinggalkan kosong, you confirm dapat kosong. Tapi kalau you write something, mungkin dapat markah kesian. Mungkin you dapat markah kesian. Okay. And mungkin you might be right. Mungkin you might make the mungkin examiner akan tergelak bagi kau satu markah. At least not kosong. Okay. Yang kita nak kosong adalah kes COVID je. Tu je. Kita doakan ya. So there you go. UKM 1, 2, 3 saya dah explain. Okay. Lagi satu saringan yang akan dibuat waktu camp tu. Okay. So bila you pergi kat camp 3 minggu ni, you akan masuk satu kursus. You akan dibahagikan ikut kursus lah. Nanti you tahulah macam mana dia bahagikan. Tapi tak penting sangat lah. Apa yang penting adalah di penghujung 3 minggu tu, ada banyak kursus, banyak jenis kursus macam matematik lah, sains lah, biologi lah, robotik lah, and many others lah. So kursus-kursus ni akan diawasi oleh oleh cikgu. Akan ada cikgu yang akan memberi pendedahan kepada you selama 3 minggu dalam kursus yang you dapat tu. Okay. So dalam 3 minggu tu you akan buat banyak-banyak aktiviti menarik dan juga belajar banyak benda baru jugalah, buat kawan jugalah. So it's very good that 3 weeks camp sangat bagus untuk saya. Tapi apa yang penting adalah di penghujung camp tu, you punya cikgu akan buat satu evaluation pasal you tau. Okay, so dalam evaluation tu dia sangat penting sebab kan saya kata dua saringan kan di camp tu. Satu is UKM 3. The other one is evaluation dari you punya cikgu tu, supervisor tu. Okay. So you akan bersama dengan supervisor tu untuk 3 minggu. Apa yang penting sekarang? Apa yang penting sekarang adalah pada penghujung 3 minggu tu, supervisor tu akan tulis satu report untuk semua pelajar dalam kursus yang dia ajar tu. Okay. So contoh dia ada 25 pelajar dalam kursus dia, dia akan tulis 25 report dan you akan dapat report tu. Apa yang penting adalah dalam report tu you kena pastikan yang you get a good report. Okay, tu je saya nak cakap. Korang mesti tahu kan dalam hidup ni, kadang kabel lebih berkuasa daripada usaha. Kekadangan orang A boleh berusaha gila kerja for that. Contoh orang A masuk company ni, dia nak kerja untuk naik ke atas, dia nak jadi CEO. Okay, dia kerja 20 tahun tak jadi CEO. So orang B ni masuk, tapi sebab dia anak kepada kawan kepada CEO yang sekarang, dia dapat jadi CEO macam tu je dalam seminggu. Kenapa? Sebab kabel. Okay, so ni saya nak menitik beratkan the recommendation, the evaluation yang akan dibuat oleh cikgu kursus you. Okay, so you kena pastikan yang you dapat a good evaluation, yang you show, you tunjukkan you ada passion, you tunjukkan you ada semangat. Okay, dalam sewaktu 3 minggu tu, pastikan dalam kelas jangan tidur. Senang je, jangan tidur, pay attention. Okay. Kalau you ada social skills, sangat bagus sebab you boleh merapatkan silaturahim dengan your teacher and your friends. Okay, make sure sentiasa kena tanya soalan. Ni semua yang cikgu-cikgu suka sebab cikgu tak nak bercakap dengan dinding. Okay, cikgu nak bercakap dengan manusia. So make sure you jangan tidur. You kena selalu tanya soalan and be proactive. Maksudnya proactive lah dalam kelas. Pay attention, ask question. Kalau you, I bukan jenis orang macam tu. Tapi for the sake 3 minggu tu, kita jadilah orang yang ideal tu. Kita jadilah orang yang
calonlah, biar diri kau, menampakkan diri kau sebagai calon yang nak memasuk program Permata Pintar. Ah, gitu. Pastikan you jaga perangai, okey? Jaga perangai. Jangan buat teruk. Jangan buat masa program tu. Okey, jangan buat hal and follow. Kalau you orang Islam, solat 5 waktu siap. Make sure makan and take care of yourself, you know. Jaga image diri, pakai elok-elok pergi kelas. Okey, jangan selekeh. Okay, nanti akan ada assignment sikit-sikit. Buatlah assignment tu. Selalu tunjuk muka. Okay, selalu tunjuk muka. Kalau ada meeting malam, tunjuk muka. Okay, build a good relationship with your friends. And boleh juga di tengah-tengah perkemahan tu bolehlah mengekspreskan you punya kemahuan. Kalau you nak lah. Ekspreskan you punya kemahuan untuk nak masuk sekolah permata lah dekat cikgu tu, supaya dia tulis nice sikit lah you punya, dia punya report tu. Okay, so dengan itu you have it, the semua saringan, UKM 1, UKM 2, UKM 3, and also your teacher evaluation untuk masuk ke program Permata Pintar. Dan kalau semuanya elok, report elok, UKM 3 lepas, you akan dapat surat tawaran untuk masuk program tersebut. And kepada semua, saya ingin congratulate you in advance and all the best. Jangan pandang rendah diri kau. Kalau kau rasa kau tak pandai, buat je exam UKM 1 tu. You may never know. And biarkan creativity you flow. Okay, jangan kawal diri, biar je. Nak tulis apa tulis je. Cuma of course lah, jangan mencarut, jangan cakap benda yang tak, yang mengarut lah, yang tak elok. Okay, so all the best. And kalau ada apa-apa soalan, you boleh message saya atau email saya dekat description kat bawah. And jangan lupa kongsikan video ni kepada orang-orang your friends tingkatan 3, tingkatan 2 yang nak ambil exam ni, supaya diorang tahu soalan-soalan apa yang akan dikeluarkan. Dan akhir kata, kalau you rasa video ni ada membantu, bantulah saya dengan share dan like dan subscribe dekat channel saya. Share video ni, like video ni dan subscribe to my channel, supaya saya dapat mengeluarkan tip-tip dan trik-trik yang lebih terbaik untuk anda. Okay, with that final disclaimer, apa yang saya bagi tahu dalam video ni adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. 10 tahun yang lepas saya ambil, saya masuk permata 10 tahun lepas, so 10 ke 9 tahun lepas, so mungkin info yang saya bagi ni mungkin dah outdated, mungkin dah tukar cara exam ke apa. Tapi dia takkanlah tukar semua, mestilah akan most, kebanyakan benda yang saya cakap ni akan sama je. So saya harap ia dapat membantu you dalam proses you nak ambil exam UKM ni untuk masuk ke program tersebut. With that, subscribe to my channel, like and share to your friend yang nak ambil. Saling tolong menolong amalan mulia. Jangan kedekut ilmu. Itulah tabiat kita.